Drama No Way Are Breaking Up boleh saja telah merampungkan proses syuting. Namun tim produksi drama SBS ini masih memastikan untuk memanjakan para penonton dengan berbagai foto yang diambil di lokasi syuting. Foto terbaru milik Song Ye Kyo dan Jang Kyung diunggah oleh akun @nowayarebreakingup_official pada Senin kemarin. Foto itu memperlihatkan pasangan utama drama tersebut yang sedang mengambil foto selfie. Dalam foto tersebut, Jang Kyung tampak memegang ponsel untuk mengambil gambar, sedangkan Song Ye Kyo duduk di sebelahnya siap dengan posenya. Yang menarik, artis cantik ini tak ragu untuk memasang foto pose manyun dalam selfie itu. Potret Song Ye Kyo dan Jang Kyung di lokasi syuting Now We Are Breaking Up ini tentu saja langsung ramai dibanjiri komentar para fans. Au, kelucuan berlebihan pasangan Huga kami. OMG Mbak Kyo, cute pen you beat deh. Wow, menyukai ini, gak sabar nunggu episode selanjutnya. Banyak cinta dari Menifee, California, pungkas yang lain. Jika diperhatikan baik-baik dalam potret di atas, Song Ye Kyo dan Jang Kyung sepertinya belum pernah memakai pakaian yang sama di No Way Are Breaking Up. Foto selfie keduanya kemungkinan diambil ketika proses syuting episode mendatang yang belum ditayangkan. Di samping itu, netizen pun khawatir dengan beberapa foto yang tersebar. Yang membuat khawatir adalah karena mantan istri Song Joong Ki terlihat sangat kurus dibandingkan ketika dia berada dalam Now We Are Breaking Up. Song Ye Kyo terlalu kurus, dia terlihat jauh lebih tua dalam kehidupan nyata, tulis seorang netizen. Bagaimanapun mereka tidak terlihat seperti pasangan, sahut yang lain. Apa hanya aku yang merasa dia terlalu kurus? Aku mengkhawatirkannya, pungkas netizen lain. Dalam No Way Are Breaking Up, jarak antara karakter Song Ye Kyo dan Jang Kyung adalah 6 tahun. Namun dalam kehidupan nyata, sang artis sebenarnya 11 tahun lebih tua dari lawan mainnya. Meskipun Jang Kyung terlihat cukup dewasa, dia masih terlalu muda untuk seniornya. Dalam episode 6 Now We Are Breaking Up, banyak penonton yang mengira bahwa aktor pendukung Kim Jo Hoon terlihat sangat cocok dengan Song Ye Kyo. Di kehidupan nyata, keduanya hanya terpaut 1 tahun saja. Dia dan Do Hoon terlihat jauh lebih baik bersama, dan Song Ye Kyo terlalu tua untuk menjadi pasangan Jang Kyung, komentar seorang netizen. Di sisi lain, Now We Are Breaking Up kini memasuki babak baru dalam hubungan Ha Yong Eun dan Yoon Jae Guk atau Jang Kyung. Usai diputuskan oleh seorang fotografer, Ha Yong Eun akhirnya mengambil keputusan untuk mengajak Yoon Jae Guk menjalin hubungan baru. Namun tentu saja hubungan mereka tidak berjalan dengan sangat mulus. Pada adegan penutup episode ke-6, Ha Yong Eun mendadak dihubungi oleh nomor telepon sang mantan Yoon Soo-hwan atau Shin Dong-wook. Hal ini tentu memicu rasa penasaran mengingat pria itu sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Sementara itu, Now We Are Breaking Up episode 5 dan 6 gagal mempertahankan capaian rating sebagai pemimpin slot Jumat Sabtu malam. Rating drama SBS ini disalip oleh drama Seguk The Red Sleeve yang dibintangi oleh Junho, 2PM, dan Lee Seung. Well, itu dia guys tayangan video dari Kabar Drakor hari ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.